Oke, Serah Bujang, kita siap-siap mau mengut apa? Lanjaunya. Ya. Kita mengut yang di tepi-tepi aja. Masih-masih segar. Makanan ini makanan yang prosesnya proses pembuatannya lama sih. Yuk. Ini pohonnya belum diketahui kami. Masih misteri pohonnya. Susah nyari pohonnya. Orang-orang tua zaman dulu bisa-bisa bisa tahu pohonnya di mana. Kita taunya nyarinya di sungai. Nah, di sini seperti ini Serah Bujang. Nah, ada dia kan. Ini ini namanya pelanjau. Ya. Ini kita kasih tahu kalian konsumsinya kayak gimana. Kita masukin di kresek. Hati-hati dalam. Ini ada buah apa ini? Ada buah berangan. Dek. Tuh. Halo. Di mana pohonnya ya? Di mana ya pohonnya? Kok ada buah berangan? Wah, kalau kita ketemu pohonnya boleh kita panjat ini Serah Bujang. Ini berangan ini. Buah enak. Masukin dulu lah. Di seberang sana ada ini, Cil. Ada rampok-rampok. Banyak ini Serah Bujang. Siapa tersangka yang membelah ini?
Kita makan dodol dulu Serbu Jang, dodol durian nih. Hilang. Nah, dodol durian. Oke. Kecil. Jatuh. Oke. Apanya yang jatuh? Buahnya. Langsung aja balik ini namanya. Ini dodol durian Serbu Jang. Beda ya sama lempuk. Dodol durian itu teksturnya lebih lembut kayak gini. Dan dikasih tepung. Lembut sekali. Rasa apa? Durian. Rasa durian. Durian. Mencik lah. Sedang lah. Bambi elak. Sedap. Kita mencoba menyiangnya. Coba teh, coba teh. Iris. Coba aja cuci. Pisangnya bekas dodol tadi. Kang dah. Haus kamu teh. Irisnya minggir. Agak ya agak nepi gini, Cil. Di sini irisnya. Nah, di sini. Nah, di sini ngirisnya. Contoh, mau bang contoh. Seperti itu, terus pikut. Pencet. Keluarkan isinya. Coba, Cil. Nah, tarik. Nah, seperti ini serbuang isinya. Ini selain bisa dimakan mentah, enaknya digoreng juga. Digoreng gitu-gitu aja. Ya, pencet deh. Pencetnya harus agak kuat sih. Ada getahnya nanti. Tangan kita bisa warna biru. Nah, jatuh. Ya, rasanya kayak apa coba? Menurut kalian? Kayak singkong mentah. Nah, kan? Kayak singkong mentah. Tapi kalau digoreng itu rasanya lebih kriuk-kriuk. Enak. Ya, rasa singkong. Dan kalau digoreng rasanya ya kayak singkong goreng sih. Tapi lebih crispy kan? Ya lebih kriuk-kriuk rasanya. Ini Serbu Jang. Yalah. Ada yang mencet, ada yang nyiris. Cil miris kita bisa mencet. Nah, ada isi. Kopong. Ampa kalau ada isi buah itu. Taruh aja di sini. Nanti kita Abang Bujang sama Lati yang mencet. Karena rumit, jadi mahal orang yang jual sebenarnya. Orang yang jual yang udah dipencet. Tinggal goreng, ditumis dengan tempoyak juga enak. Berikan dulu, tumis dengan tempoyak enak. Jadi kalau pencet pakai tang malah cepat rusak dia. Pakai jari kan kita ada perasaan. Sedikit lagi, seret.
Tak sebab kau ngambil yang tua Jelah rasanya banyak. Oh itu serbu yang sayang. Udah dipencet terus jatuh. Isinya tenggelam ya ternyata. Ini ngambung. Ini serabujang hasilnya lumayan ya buat kita goreng-goreng ataupun dimakan mentah. Makan mentah juga enak nih langsung nih. Lebih ya rasa umbi-umbian. Coba Cil, makan Cil. Masuk umbi-umbian. Iya, umbi-umbian. Lemak-lemak. Ya. Oke. Kita bawa pulang ke rumah terus kita goreng. Kalau kita cemilan minum air kopi janda ataupun ya, jadi saya lebih berat juga kan. Tapi kayaknya kita goreng dulu lah. Dua. Oke lah, serbu jang. Cukup sekian petualangan BS hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara mengklik subscribe. Sampai jumpa lagi di petualangan BS selanjutnya. Bye-bye.